Nomor 1 menjaga di sisi tengah. Lanjutkan maju cepat maju dan nomor 2. Gol pertama ke sini. Ya sekarang meteran rekor ya. Meteran bagus sekali. Kita berdua lanjut yang lebih 12 ke 10 pertama 1-1-15. Ya sekarang lagi. Ya ternyata Sang Basu dulu ke 10 ingin maju ke tempat bebas dalam penjaga rekor itu mampu untuk mengatasi sang pemain tim Bukit Bukit. Gol pertama. Ya tapi jangan selamat. Gol pertama bonusnya. Ya. Langsung dia ke belakang lagi. Meferi nomor 2, 3 dan bersama dengan sudah bebas. Satu setengah lima sentrada. Dua bulan dan dua satu. Lagi nomor 9 menurut dengan gagal rupiah oleh sang pemain ini. Yaitu pemain dari Betapun. Perikanan dari mencoba melepaskan diri dari penjagaan dari Rekrok masih tertahan di kotak yang kedua. Lagi-lagi satu kami terlepas ke kotak yang ketiga. Ada nomor punggung 10 kita saksikan di sana melepaskan diri yang Khalil ke kotak yang kelima. Masih terkunci ada 3 orang di pintu depan. Ada Fatah Askar Bondowoso mencoba melakukan serangan di pintu depan. Dapat berjalan yang cukup ketat dari Gogo. Rekrok masih belum berhasil mencoba melepaskan diri, masih terkunci di garis yang kedua. Bagus sekali melepaskan diri ke pintu terakhir. Mungkinkah poin satu akan diraih oleh Alsar Bondowoso? Kita saksikan ada Kavi
yang seru pada malam hari ini cukup berimbang. Kembali naik penjaga garis tengah dari Rekrok ke kotak yang pertama. Sementara di garis yang ketiga masih terkunci, ada Dedi bekerja sama dengan Ari. Masih tertahan, berhasil memasukkan diri, berhasil membuka kunci ke pintu belakang. Ada saudara Dedi penjaga garis tengah kali ini turun ke kotak yang keempat, namun mendapat penjagaan yang cukup serius dari Rekrok. Satu persatu melepaskan diri ke pertandingan terakhir. Ada Alfi Serambut Pirang dari Alstar Bondowoso. Satu kembali melepaskan diri. Kita saksikan ada Nabil sudah berhasil berada di pertandingan terakhir. Tinggal 1, 2, 3, 4 garis lagi. Poin 5 akan diraih oleh para pemain dari Alstar Bondowoso. Masih tertahan di kotak yang ketiga. Ada Nabil masih tertahan, menjaga membuka kunci di garis yang ketiga. Tinggal 1, 2 garis lagi. Para pemain berhasil. Hei. Asal Bondowoso berhasil mendapatkan poin 5. Mendapatkan langsung tahu. Hei, patau lu, patau ya ada nak lu. Di babak yang pertama ini, Asal Bondowoso berhasil mendapatkan poin 5. Kita saksikan kembali serangan yang dilakukan oleh Asal Bondowoso. Sedang Kavi berhasil mendapatkan poin 5. Kembali Kavi berhasil melepaskan diri ke kotak yang ketiga. Saudara Ari, ada Nabil di pintu belakang. Berhasil melepaskan diri ke kotak yang kelima. Dari saya melepaskan diri ke pintu belakang. Kita saksikan apakah berhasil membuka kunci di garis yang ketiga. Ada Nabil, oh berhasil, satu orang melepaskan diri. Kembali satu poin. Satu poin kembali diraih oleh Alstar Bondowoso. Pertandingan yang cukup menarik untuk kita saksikan pada malam hari ini. Alstar Bondowoso berhadapan dengan Rekrok. Sementara di garis ketiga kita saksikan ada Nabil di sana. Di menit terakhir masih mencoba melakukan skill adu lesek dilakukan oleh para pemain dari Alstar Bondowoso. Mencoba menjaga ketat kejaran yang dilakukan oleh para pemain dari Alstar. Sementara di garis ketiga, oh satu peluang namun masih belum termanfaatkan. Kembali terlepas di menit terakhir. Saudara kami masih bertahan kembali di garis yang ketiga. Penjaganya ketat oleh Ubay Rekrok. Sementara di semua ini telah terjadi adu lesek. Ada Dedi, ada Ari di sana. Mencoba pasukan kita menjaga, oh tidak berhasil, jangan dilakukan, terlepas. Berhasil membuka kunci para pemain dari Alstar Bondowoso. Sementara di garis paling depan, saudara Hap-Hap masih bertahan mendapat penjagaan oleh Chong Sopan. Kembali terkunci di garis yang keempat. Oh, satu gerakan yang dilakukan. Fata mencoba melepaskan diri bekerja sama dengan Nabil. Oh, satu gerakan yang dilakukan oleh Fata. Masih mencoba menjangkau. Berhasil dijangkau di garis yang keempat. Lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh Alstar Bondowoso. Bukan jaga kembali terjadi. Rekrok akan melakukan serangan. Dibunyikan mendadak serangan dari Rekrok akan dilakukan. Kembali mengatur formasi serangan yang dilakukan oleh Rekrok. Ada Ubay di titik dalam. Sementara di titik depan ada Chong Soman bekerja sama dengan Masdi. Ada Fandi, ada Gogo bersama-sama melepaskan diri. Ubay berhasil di kotak yang ketiga. Kembali mengatur strategi penyerangan dan Abi di titik dalam. Ia dilepaskan saja dan lagi ke kotak yang ketiga. Mencoba kali ini membuka kunci di garis yang kedua. Para pemain dari Rekrok ada Chong Soman bekerja sama dengan Fandi. Nomor punggung 22 dari Rekrok ada Chong Soman. Mencoba berhasil dijangkau sempurna di garis yang kedua. Lagi-lagi gagal serangan dari Rekrok. Kali ini Alstar Bondowoso akan mencoba melakukan serangan. Kembali boleh telah dibunyikan. Kali ini Nabil di gunting dalam. Begitu sama dengan Holil di gunting depan. Mencoba melepaskan
lapis kedua. Oh, satu gerakan di lapis kedua patah. Masih belum berhasil. Satu gerakan yang bagus sekali. Berarti itu dilakukan bekerjasama dengan Dedy di garis yang kedua. Dijaga jarak oleh Bungu. Sementara di garis belakang ada hap-hap masih terkena oleh penjagaan Holamu. Mengakibatkan serangan jadi apa dalam saat mendawa sahur gagal. Kembali peluit dibutikan mendadakan serangan jadi apa dalam Reglock. Go. Masih Reglock melakukan serangan. Ubay memasuki kotak yang kedua. Digunting dalam bekerja sama dengan Sopan. Digunting depan. Ada Mas Bungu. Ada Bandi. Ada juga Nana. Kartabi. Masih pertama. Satu orang, dua orang terlepas ke kotak yang ketiga. Para pemain dari Rekro. Kartabi. Dibiarkan melepaskan diri ke pintu terakhir. Apakah poin satu dapat diraih oleh Rekro? Membuka di garis kedua. Oh, berhasil ternyata di garis ketiga. Morsi berhasil memposkan diri. Satu poin kembali diraih oleh Reglock. Satu poin kembali diraih oleh Reglock. Kita yang kaget. Tinggal 1-2-3 garis lagi. Melepaskan diri, tiga orang sekaligus mencapai pintu terakhir. Apakah satu poin dapat diraih? Oh, berhasil ternyata. Satu poin dapat diraih kembali oleh Alstar. Oh, satu orang kembali terlepas di pintu terakhir. Ada Nabil. Oh, satu gerakan dilakukan oleh Nabil di pintu terakhir. Oh, berhasil. Cukup menarik untuk kita saksikan pada malam hari ini. Ada Dedy di garis yang ketiga. Sementara kita saksikan ada di garis yang kedua. Para pemain dari All Star. Ada Mas Ari. Oh, ada 4 orang di kotak yang kedua. Dalam menghadapi serangan yang dilakukan oleh Alstar Bondowoso kembali mendapatkan 5 poin. Alstar Bondowoso kembali ada Nabil melakukan serangan lepas. Oh, berhasil. Oh, mendapatkan 1 poin. Oh, iya. 1 poin dikurangi. 1 poin dikurangi dari Reglock. Mendapatkan 1 poin. Allah mencoba melepaskan diri dari penjagaan dilakukan oleh Alstar Bondowoso. Masih tertahan, mencoba menjangkau, harap tidak berhasil. Ubay, oh, ini yang ketiga.
dilepaskan saja satu orang mencoba itu terakhir. Kali ini mencoba membuka kunci para pemain dari Rekrok. Apakah satu poin dapat diraih sementara di kotak terakhir? Apakah semangat lagi. Penjagaan yang cukup ketat dari Nabil. Masih mendapat penjagaan cukup ketat dari Nabil di kotak terakhir. Apakah satu poin dapat diraih? Sementara kita saksikan ada Gogo bekerja sama dengan Fandi mencoba melepaskan diri dari kunci yang dilakukan oleh Alstar menunggu. Oh, satu orang tidak berhasil menjaga. Satu poin mungkin dapat diraih oleh Rekrok. Oh, belum, satu belum. Poin kembali diraih oleh Rekrok. Sementara kita saksikan Karnabi. Ada Karnabi di garis yang ketiga. Dibiarkan saja, tinggal dua garis lagi. Lima poin akan tercipta oleh Rekrok. Sementara kita saksikan Karnabi mendapat penjagaan dari Fatal. Nomor punggung 13 dari Alstar Bondowoso. Kembali masih Rekrok melakukan serangan. 5 menit waktu tersisa. Ya lah kan tadi lah. Masih Rekrok melakukan serangan. Ada Tom Sopan di kotak dalam mencoba menjaga tidak berhasil. Dua orang sekaligus terlepas. Berhasil menempati kotak yang keempat. Dibiarkan saja satu orang karena berhasil mencapai kotak yang terakhir. Kembali terkunci para pemain dari Rekrok mencoba membuka kunci. Ada Gogo bekerja sama dengan Fandi mencoba membuka kunci di garis yang kedua, masih belum berhasil. Berhasil digagal sempurna di garis yang kedua, lalu digagal Rekrok. Kembali Alstar Bondowoso melakukan serangan. Masih Alstar Bondowoso, ada Nabil nomor 14 di kotak keempat. Lepas satu orang, Tengholil di kotak yang ketiga. Masih Nabil tertahan. Kembali Rafi berhasil melepaskan diri mencapai kotak terakhir. Apakah satu poin dapat diraih? Kita saksikan. Mungkin lagi resek yang dilakukan. Oh, satu gerakan yang dilakukan. Cukup keras. Oh, upai. Tidak berhasil. Lalu speknya dilakukan oleh Nabil. Satu poin kembali diraih oleh Alstar Bondowoso. Oh, kali ini Nabi tinggal 1, 2, 3 garis lagi. Berhasil mencoba membuka kunci. Berhasil membuka kunci. Berhamburan ke belakang para pemain dari Alstar Bondowoso. Kembali menjaga garis tengah dari Rekrok. Kepatak yang keempat. Satu orang kembali dilepaskan. Tinggal 1, 2 garis lagi. Sementara kita saksikan kemenangan di
ada Klavi, bekerja sama dengan Nabil. Ada Klavi. Oh, satu gerakan dilakukan. Oh, satu peluang namun masih belum dimanfaatkan. Bukan menjangkau. Berhasil sempurna dijangkau di garis ketiga. Harus gagal serangan yang dilakukan oleh Hasan Bondowoso. Kembali tugas jaga terjadi. Akan melakukan serangan. Satu orang sudah berhasil meloloskan diri. Depan ada Fandi dipegang betul akhir satu orang kembali lepas ke kotaknya tempat di menit-menit akhir babak yang pertama ini masih rekor melakukan serangan. Satu menit waktu tersisa, ada satu menit waktu tersisa, masih melakukan serangan kebutuhan yang berhasil dan cepat kebutuhan belakang. Oh, satu poin kembali diraih oleh satu dua garis lagi 30 detik waktu tersisa. Sementara ada di empat, 14, 17.